kemudian masyarakat kita dan ibu bapak ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bersama-sama terlibat di dalam kegiatan kita memasak ini. Alhamdulillah pada tanggal 21 Maret GDSS Sidoarjo bekerjasama dengan Duta Masyarakat dan Kodim Sidoarjo mengadakan acara khitanan massal yang diikuti oleh 50 anak duafa yang ada di sekitar Sidoarjo. Acara ini alhamdulillah dalam rangka milad GDSF, dalam rangka milad ulang tahun Persid Chandra Kirana dan Duta Masyarakat. Harapannya dengan acara ini kami dari Yayasan Indonesia Al-Afal Sidoarjo bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya meringankan masyarakat yang duafa yang mereka itu ingin menghitankan anaknya. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Harian Umum Duta Masyarakat dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang telah bekerjasama dengan kami, khususnya Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 43 Kodim 0816 Sidoarjo. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-72, kita mengadakan kegiatan khitanan massal. Khitanan massal ini kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang ingin menghitankan anaknya, agar kita membantu, memfasilitasi, agar dapat terselenggara kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga ditujukan untuk sebagai rasa empati dan solidaritas kita kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dapat membantu mereka, mengurangi beban mereka, khususnya dalam rangka menghitankan anak-anaknya. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat milad kepada Yayasan Dana Sosial Al-Falah ke-31. Semoga ke depan semakin amanah mengelola dana masyarakat dan semakin memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Namanya siapa? Kelas berapa? Gak nangis tadi. Nanti cita-citanya apa? Jadi apa? Jadi tentara? Jadi tentara? Jadi tentara. Mudah-mudahan anak saya ini anak yang soleh, dia sama orang tua. Sudah selesai ya. Selesai, ya sudah nangis. Selesai, nggak boleh nangis ya. Iya. Pulang, kita pulang. Namanya siapa? Rizal. Kelas berapa? Kelas 5. Tadi digigitan sakit gak? Enggak. Nangis? Enggak. Besok besarnya nanti mau jadi apa? Jadi pemain sepak bola. Wow, siapa pemain idolanya? Febri Ariyadi. Wow, pemain mana itu? Persib. Saya alhamdulillah dapat bantuan kita aman. Semoga anak saya cepat sembuh dan yang mengadakan khitanan selalu jaya. Alhamdulillah dengan adanya khitanan massal ini saya sangat senang sekali dan apa ya bisa membantu kita. Ya, semoga khitanan massal ini terus diadakan oleh dari pihak Kodim YDSF. Ya, terutama itu bisa membantu dari kita-kita semua. Bapak ibunya di mana? Kalau ayahnya di Korea. Oh, sudah cerai.
Thank you.